apa sih yang membuat kalian tetap konsisten dengan musik dan jalurnya seperti ini? Ya mengalir begitu aja sih sebenarnya. Tiba-tiba ada lagu, bikin lagi. Aduh, itu kan kita nggak bisa cegah kan. Muncul sendiri di kepala kan, tiba-tiba ada ide apa, bikin, rekam. Terus adek dengerin ke anak-anak, kita mainin, gitu. Jadi, ya akan terus aja mungkin. Pendengar kalian juga kan ada yang pendengar dari album pertama sampai yang anak-anak masa kini. Nah itu ada kayak upaya untuk menggait mereka yang baru-baru mendengarkan album Sore? Gue lempar kayak seperti aja bilang, tapi flow aja gitu kan. Kita lempar ke udara, mudah-mudahan dihembus sama angin, menceloknya di tempat yang benar gitu. Yang berkenan gitu. Dari pertama pas main ya, kalau misalnya manggung, kita ngeliat yang nonton tuh sepantaran. Yang kita ngeh ya, wah ini sepantaran nih seumuran. Makin kesini, makin kesini, makin kesini. Makin muda-muda yang nonton ya. Berarti musik kita nyampe loh ke mereka gitu. Kita sendiri juga. Berarti musik kita nyampe ke mereka ya, dia dengerin musik kita ya. Akhirnya kita apa namanya saya suka mikir sendiri ini mungkin yang generasi lagu set nih mungkin gitu. Mereka dengerin set dulu, abis itu mereka dengerin lagu-lagu album yang ke belakang gitu. Jadi yang tadinya penontonnya sepantaran sekarang makin muda-muda, terus berbaur semua, ada tua muda segala macam gitu. Kita mau nantang nih sekarang. Tantang. Mau nantang Sore, iya kalah ya sendirian buat bikin lagu dengan kata hoax atau hooks atau pilpres. Hoax atau pilpres, terserah sih mau pilih yang mana. Straight hoax. Aman. Hoax lah. Ya hoax boleh. Abang. Bagus. Wahai manusia pintar, hati-hati berkomentar. Ilmu yang mudah ketakar. Belajar baru sebentar. Saling kata umbar-umbar. Wajah bersinar berbinar. Dipuji senyum melebar. Dicaci hati terbakar. Wah, dicaci hati terbakar. Enggak.
best. Thank you. And we hope you all pass the audition. Musik. Musik. Jadi Gus. Kenapa? Beda aja. Kan sih. Private party. Private party. Oh, yang A. Penonton sedikit tapi tahu banyak lagu. Saya satu sama dua nggak masalah. Salah satu dong. Tapi pilih salah satu ya, pilih yang pertama. Iya, nonton sedikit tapi tahu lagu. Mendingan lupa Ririk. Mendingan ya, ini berarti mendingan ya. Mendingan lupa Ririk ya. Sama. Kalau nggak gila bunyinya buset. Bisa adlib, kita bisa adlib kok. Kalau chord kunci gimana bisa adlib ya kan? Lari CD di toko ayam ya? Sama. Gue doyan ayamnya sih. Anang. Jering, saya di wadih gak tau lo jaring. Jering. Iya. Itu kan itu berdua, men. Itu kan berdua yang ada rupanya. Itu kan satu kontra, satu pro gitu. Gue Jerings. Kenapa, men? Temen gue. Iya, emang teman kita juga. Anang kan bukan teman kita. Nah. Temen gue dekat. Oh iya. Gue Anang. Anang, Anang. Namanya lah, men. Wah, di duanya itu mah tertawa. Namanya lah. Namanya. Aduh, bingung gue. Ya, men, tetap nih. Dua-dua. Biar beda deh, hari ini deh. Udah kawin, men. Itu belum ya? Udah si Sarini kawin sama apa, Cano. Ampret. Ketahuan lo modalnya lo. Ini maksudnya mendingan cebong apa kampret juga? Cebong apa kampret? Dan alasannya juga. Ya, boleh. Dari sono dulu. Alasannya. Iya. Cebong apa kampret ya? Iya. Kampret. Asalnya? Kenapa? Nyokap gue milih kampret. Udah, gue ikutin ibu. Beres. Cebong. Nyokap gue milih cebong. Ayo. Coba gak kreatif. Biarin. Gue cebong. Kampret gue yang bikin. Kampret gue yang bikin. Kalau mau tahu sejarahnya ntar cerita deh.